Udah. Eh, lu harus rajin belajar ya. Tadi enggak tahu dibeliin handphone ya? Gimana? Enggak tahu dia. Gimana rasanya tiba-tiba dikasih surprise? Pukul 3.3. Saya pun yang senang loh, enggak tahu. Terharu ya. Tapi tadi emang tujuannya kemari pengen mau lihat rumah. Ya enggak tahu. Enggak kepikiran mau ada surprise. Enggak tahu dia. Ya kan. Harus semangat belajarnya ya. Berarti Allah sayang sama dia kan? Apa aja yang dibutuhin dikenalin kan? Bisa berdoa sungguh-sungguh, rajin belajar. Iya, insya Allah ada jalan ya. Bilang, ucapin dong apa ke mami. Bilang apa? Mami Ratna, Mami Ratna, Opa Lima, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Doanya? Mami cukup ini pertama. Amin. Terus? Amin. Saya selalu. Amin, amin. Terima kasih ya. Rasanya apa sih kok nangis? Bukannya senang. Hah? Belum nak terharu, perasaannya halus. Bilang, Bunda pasti bisa sekolahin Dede, penuhin apa yang dibutuhin. Allah itu tangannya banyak, malaikatnya di mana-mana. Salah satunya tuh Mami Ratna sama Om Panglima, malaikat buat kita yang Allah kirim. Jadi, ya. Mudah-mudahan tantenya omnya biar berlimpah-limpah berkah. Betul-betul kita kayak burung pindah pindah. Sekarang udah punya rumah sendiri ya. Seneng nggak? Belum. Belum. Ingat nggak? Kita pindah-pindah rumahnya banjir. Sendal dinya hanyut. Apa aja? Semangat ya. Panglima makasih ya. Selalu ada kalau aku lagi butuh apa. Ini bisa sekolah Dede. Biar bisa buat sekolah ya. Masih di segel. Masih baru. Bunda tadi malam pulang, tau-tau udah ada di meja. Handphonenya perlu bener dong biar sekolahannya semangat jadi anak pintar, solehah dan sukses. Apa bag air? Angkel handphonenya hitam putih aja gak apa-apa. Oh, kan gak buat sekolah. Jadi pakai yang non berarti ya udah harus... biar berkah semuanya ya. Ya semua mami juga kalau biar berkah jadi ya. Doain ya.